Viral di media sosial video seorang TikToker asal Indonesia yang mewawancarai beberapa bule asal Amerika. Dalam video tersebut, TikToker yang bernama Stephen Apriliano meminta beberapa bule untuk menabak kisaran gaji orang Indonesia. Awalnya ada wanita bule menebak kisaran gaji orang Indonesia. Wanita bule tersebut menebak jika orang Indonesia menerima gaji sebesar $5.000 atau 75 juta rupiah dan $2.000 atau 30 juta rupiah. Lantas wanita bule tersebut terlihat terkejut dan melongo mendengar orang-orang Indonesia hanya menerima gaji $300 atau 4,5 juta rupiah per bulannya. Kemudian ada wanita bule kedua. Sama seperti yang pertama, wanita bule ini menebak jika orang Indonesia menerima gaji hingga puluhan juta rupiah. Berikut nominal tebakan dari wanita bule tersebut: $4.000 atau 60 juta rupiah, $2.000 atau 30 juta rupiah, $1.000 atau 15 juta rupiah. Dan saat diberitahu nominal gaji yang diterima orang Indonesia, wanita bule yang kedua ini bereaksi lebih santai. Ia berasumsi bahwa semua kebutuhan yang ada Indonesia lebih murah dibandingkan dengan di Amerika. Selanjutnya, giliran pria bule yang menebak. Pria bule tersebut juga menebak jika gaji orang Indonesia menyentuh angka puluhan juta rupiah. Kendati demikian, saat diberitahu nominal gaji orang Indonesia, pria bule ini sampai melotot. Ia seakan tak percaya orang Indonesia menerima gaji yang menurutnya kecil. Selanjutnya ada wanita bule lain yang diberikan pertanyaan yang sama. Ia menebak kisaran gaji per bulan yang diterima orang Indonesia, 75 juta rupiah per bulan. Karena jawaban keliru, maka orang di balik layar meminta bule Amerika Serikat tersebut menurunkan lagi angka tebakannya. Lucunya, tebakan kedua sang bule Amerika Serikat masih tinggi, yakni setara dengan $2.000 alias 30 jutaan rupiah. Masih keliru, bule asal itu kembali menebak jika rata-rata gaji orang Indonesia mencapai $1.500 atau 15 jutaan rupiah. Karena jawaban ketiga tetap salah, maka penanya memberikan fakta bahwa rata-rata gaji orang Indonesia berada di angka 4,5 jutaan rupiah atau $300 per bulan. Bule asal Amerika Serikat tersebut kemudian merespons jika angka tersebut benar-benar tidak masuk akal jika digunakan untuk berbagai kebutuhan. Ia bahkan bertanya apakah orang Indonesia baik-baik saja dengan gaji 4,5 juta rupiah per bulan.